pertama, tentu sebagaimana arahan Bapak Menteri, seluruh embarkasi, seluruh asrama haji di Indonesia siap untuk membantu penanggulangan masalah COVID ini. Tetapi paling tidak akhir-akhir ini sudah ada 8 asrama yang digunakan secara intensif sebagai paling tidak tempat isolasi. Ada Pondok Gede, ada Surabaya, Balikpapan, Lombok, Gorontalo, Yogyakarta, Semarang, dan Ambon. Alhamdulillah yang paling intens adalah di Asrama Haji Pondok Gede. Sebagaimana kita ketahui, tanggal 9 yang lalu Bapak Presiden bersama Bapak Menteri Agama melaunching itu secara resmi di publik. Alhamdulillah berkat kerjasama dengan Pak Azhar dan kawan-kawan, Pertamina, Terspekta Medica, dan semuanya, hari ini semuanya sudah berjalan.